kita berjumpa lagi dengan channel ini. Pada kesempatan ini saya akan mereview kamar mesin kapal atau engine bersama ini kepala kamar mesin kita, Firdaus. Pada yang sudah mendukung channel ini, terima kasih. Dan bagi yang baru hadir, subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya. Saksikan kita di kamar mesin. Panel lampu darurat, okay. Antara 24 volt ke DC. Ya. Kalau ini lampu navigasi. Lampu navigasi ya. Jadi setelah my engine-nya dihidupkan, jadi panel-panel di sinilah yang dinaikkan lagi, Bang ya, gitu ya. Ya. Untuk supaya bisa beroperasi ya. Ya. Oh gitu. Ini parameter apa nih, Bang? Ini untuk hardboard generator. Ini hardboard generator. Ya.
kalau ini generator 1 atau AE1. Arbor generator itu generator 1. Ini AE2 generator 2 yang dipakai sekarang. Oh, yang dipakai sekarang yang generator 2. Kalau ini short connection. Oh, untuk sambungan kalau kita menggunakan mesin direct, ya. Sambungannya di sini. Oh, gitu. Apa bedanya generator 1 sama arbor generator nih, Bang? Kalau generator 1 itu termasuk mesin lampu utama. Mesin lampu utama, yeah. Atau arbor generator ini cadangan. Cadangannya atau termasuk dengan emergency. Oh, di mana kalau mesin yang generator 1 ini rusak, berarti rusak. Yang arbor generator ini bisa dipakai, bisa gitu dipakai ya. Dan ini untuk pompa bahan bakar minyak. Oh, itu bahan bakar minyaknya diaktifkan ke atas ya. Diaktifkan. Yeah. Lepas itu blower sudah, ini blower, ini pompa air tawar, ini yeah. Blower, dan ini kompresor untuk seruling. Kita hidupkan, yeah. Itu bunyi dia. Oh iya yeah. Ini AC. AC. Nah, kalau ini lampu-lampu di atas, lampu-lampu. Oh, lampu-lampu untuk penerangan ya. Penerangan kapal. Oke. Jadi mesin kapal di sini apanya seperti apa, Bang? Yang di kapal sini menggunakan mesin Mitsubishi ya. Dengan horsepower 800, karena kita menggunakan dua mesin jadi 1600 horsepower. Oh, dua mesin ya 1600 jadinya ya. Iya. Oke. Okay. Terima kasih, Bang, atas kesempatan waktunya. Semoga bermanfaat dan selalu diberi kelancaran Abang dalam bertugas ya. Kalau gitu bisa dimatikan lagi sekarang. Kalau bisa, bisa kita lanjutkan matikan dulu.